Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membicarakan satu lagi ajaran yang telah pun difatwakan sebagai ajaran sesat. Semalam siapa yang mengikuti pengisian seminar yang berkaitan dengan seminar hyponesis, ya, hyponesis kan bahasa dia. Hyponesis. Jadi ada perbincangan semalam itu menarik. Itu berkaitan dengan satu pengajian yang sekarang ini sudah ada di universiti, peringkat di beberapa, yalah banyaklah. Maksudnya dia berkaitan dengan minda bawah sedar kan. Dia berkaitan dengan minda bawah sedar, siapa pengasas dia dan sebagainya, itu dibicarakan semalam dan menarik topik tersebut. Sebab hari ini kadang-kadang di kalangan kita, kita tidak sedar yang kita telah menggunakan betul dalam kaedah ataupun ada suatu ucapan. Saya terlupa sama ada hadis Rasulullah SAW ataupun ucapan daripada para ulama, saya terlupa, yang disebutkan dengan kata-kata al-hikmatu dalnatul mu'min anna wajadaha fahuwa ahakun biha. Al-hikmah, kebijaksanaan itu adalah merupakan sesuatu yang tercicir. Dallah ni asal maksud dallah itu barang pada binatang. Kalau benda yang kita tercicir, benda yang tercicir itu dinamakan sebagai luqatah. Kalau binatang yang tercicir, tertinggal, itu namanya adalah dallah. Dan kalau sekiranya manusia yang tercicir, manusia ini merujuk kepada bayi lah yang ditinggalkan dan sebagainya, itu dinamakan dengan istilah al-laqita. Dia ada tiga pengertian dalam ilmu bahasa Arab. Jadi suatu benda yang besar, hikmah ni adalah merupakan satu benda yang besar sehingga disebut dengan kalimah dallah, seakan-akan dia adalah merupakan binatang. Dan Rasulullah ataupun kata daripada para ulama itu dinyatakan fahuwa fa anna wajadaha, di mana sahaja dia menemuinya maka dia berhak untuk mendapatkan semula kebijaksanaan. Ilmu sesuatu, maklumat-maklumat ilmu yang sekiranya dia adalah merupakan sesuatu yang bermanfaat kepada umat Islam. Seperti mana dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah menyebut dengan menuntut ilmu itu tidak kira ilmu apa, tapi keutamaannya itu adalah merujuk ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah merupakan satu perkara yang difardukan dan diwajibkan ke atas setiap orang-orang Islam. Baik, sehinggalah dalam hal seumpama itu, apapun ilmu-ilmu yang kita ambil daripada orang-orang yang bukan Islam, daripada barat dan sebagainya, itu tidak menjadi masalah. Melainkan kalau sekiranya ilmu itu dia berkait dengan masalah-masalah ataupun perkara-perkara yang berkaitan dengan akidah, itu merupakan satu perkara yang bermasalah. Di antaranya hyponesis ini, seperti mana yang telah dibincangkan semalam oleh beberapa orang doktor, bahkan profesor sendiri. Antaranya kalau kita melihat, sebenarnya dia diambil daripada aliran ataupun daripada ajaran Yunani, diambil daripada Mesir kuno, dan juga diambil daripada Hindu, ya, ajaran Hindu, berlakunya yoga dan sebagainya. Kan kita kadang-kadang bila ada orang kata, kalau ustaz kalau buat yoga ni dia akan memberikan ketenangan, rupanya itu dia kaedah kita nak menjaga pernafasan. Memang nafas kita ni, dia kalau kita jaga dengan sebaik yang mungkin, dia akan boleh memberikan satu ketenangan dengan cara dan kaedah. Semua agama boleh buat begitu. Dan kalimah yang kalau kita ucapkan berulang-ulang kali itu, dia juga akan menyebabkan kita boleh berada dalam keadaan minda bawah sedar. Sebut selalu. Sebab itu kalau katakan seorang lelaki dia cinta kepada seorang wanita dan sebaliknya, begitu, dia sebutlah nama tersebut. Kadang-kadang sampai tertidur pun boleh sebut juga. Isteri sebelah dah tengok, air bang, siapa pula ni nama tersebut. Sebab apa? Dia mengulang-ulang. Kita ada sesuatu gambaran yang ada dalam diri kita. Cuma dalam bab tersebut, bila ilmu tersebut itu diambil daripada ajaran-ajaran agama itu sendiri, dia ada kaitan dengan sihir dan dia ada kaitan dengan sesuatu ilmu-ilmu pukau dan sebagainya. Dia boleh berlaku dalam hal demikian. Sebab itu, kalau kita melihat dari sudut fatwa yang telah dikeluarkan, dikaitkan juga sebagai salah satu di antara perkara yang diharamkan. Kita belajar bab tersebut. Ada perbincangan tu panjang. Saya tidak mahu, walaupun semalam perbahasan tu agak, ialah ada profesor yang macam-macam lah perbincangan tersebut. Tetapi saya tertarik dengan hal seumpama ini. Kenapa? Dia sudah menjadi salah satu di antara jalan untuk umat Islam hari ini menyelesaikan masalah. Sikit-sikit ada masalah, jadi tak kembali kepada Quran. Diambil sistem ataupun kaedah seumpama itu, oh rupanya begini. Dan sehingga kan akhirnya dia boleh mengingati, recall balik benda-benda yang silam tu, dia boleh menyelesaikan masalah kita.
ada kaedah seumpama itu. Saya tidak tahu sebab saya tidak masuk secara mendalam perbincangan seumpama itu. Tak tahulah akan datang kalau diarahkan untuk buat kajian ataupun duduk di sana, mungkinlah kita terpaksa tengok jugalah apa yang berlaku. Tetapi itu di antara perkara-perkara yang digunakan oleh mereka, sehingga akhirnya mereka menggunakan macam-macam kaedah. Mereka terlupa terapi dalam Islam itu sudah ada. Dan kaedah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Pernah kan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kisah bagaimana Sayyidina Umar ketika itu dia membaca kitab Taurat. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk membaca kitab tersebut, pengisian tertarik dengan isi yang terdapat di dalam kitab Taurat tersebut. Jadi waktu itu Rasulullah kata, jangan kamu mempercayainya dan jangan kamu menolak apa yang ada di dalamnya. Kemungkinan betul, tetapi oleh kerana yang dibawa oleh orang-orang Yahudi, mereka ini telah mentahrif ataupun menyelewengkan fakta yang ada di dalamnya, itu menyebabkan ia menjadi satu perkara yang dusta dan sebagainya. Itu kaedah diajarkan tentang agama lain. Dan ketika itu Rasulullah menyambung, kalaulah sekiranya laukana Musa, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Musa ke Nabi Isa dalam hadis itu, hayyan, ya, kalau sekiranya dia hidup, nasyaya dia akan mengikut aku, nattaba'ani, nasyaya Nabi tersebut akan mengikut aku. Dengan erti kata yang lain, ajaran, segala-gala ajaran yang telah dibawa oleh Nabi-Nabi yang terdahulu telah pun dilupuskan, dinasahkan dengan kehadiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penyelesaiannya sudah ada di dalam Al-Quranul Karim dan penyelesaiannya sudah ada pada apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal lagi soal kita ni percaya ataupun tidak. Ini masalah yang besar. Dan yang kedua, dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iktabasa ilman minan nujumi, ya, iktabasa syu'batan," barang siapa yang mengambil sebahagian ilmu daripada ahli-ahli nujum, sesungguhnya dia telah mengambil, saya tak ingat hadis itu, kalau tidak silap di hujungnya dia mengambil secebis daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala wal a'yadu billah. Keyakinan kita, kepercayaan kita kepada amalan-amalan yang lain. Ini benda-benda seumpama ini perlu untuk kita fahami. Baik, termasuklah dalam bab ini kita nak bicarakan tentang ajaran Qadiani. Ajaran ini diasaskan oleh Mirza Ghulam Ahmad Qadiani di India pada tahun 1889. Perkataan Ahmadiyah disandarkan kepada pengasas ajaran. Qadiani pula diambil daripada nama kampung tempat lahir Mirza, iaitu di daerah Gurdaspur di India. Mirza Ghulam Ahmad dilahirkan pada tahun 1839. Bapanya bernama Mirza Ghulam Murtaza bin Mirza Atta Muhammad, berketurunan Borlas daripada bangsa Maghul. Tuan-tuan kalau baca dalam sejarah, peristiwa yang akan berlaku nanti sesudah kematian Dajjal, apa yang akan berlaku? Selepas kematian Dajjal, apa yang akan berlaku? Akan lahirlah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj lahir selepas Dajjal mati. Dajjal mati di bab Lud, ya, namanya pintu Lud yang berada di Syam. Yang berada di Palestin. Jadi pada saat ketika itu yang membunuhnya adalah Nabi Isa alaihissalam. Sesudah daripada itu lahirlah Ya'juj dan Ma'juj, yang disebut dalam peristiwa, kalau kita baca dalam surah Al-Kahfi ada disebutkan dalam peristiwa Zilqarnain, yang ketika itu telah menutup bila mana ada aduan daripada masyarakat, dia kata inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard. Hal laka an taj'ala bainana wa bainahu radma, itu kan? Dalam ayat tersebut Allah mengatakan ketika itu mereka mengadu kepada Zilqarnain, wahai Zilqarnain, Ya'juj dan Ma'juj ini adalah suatu kaum yang mereka ini melakukan kerosakan di muka bumi ini, boleh tak kamu lakukan sad, ada penutup ataupun penghalang supaya mereka ini tak mengganggu kami. Ya'juj dan Ma'juj ini dia keturunan manusia juga, keturunan daripada Nabi Adam AS. Tetapi perangainya memang perangai yang cukup-cukup jahat. Bagi nasihat macam mana semua tak makan nasihat tersebut. Itulah dia di antara kaum yang akan lahir, yang mana bilangannya memang cukup-cukup ramai. Dia tak akan kenyang-kenyang. Tapi yang peliknya, sampai saat ini dia masih lagi hidup, sedangkan dia hidup di bawah suatu di bawah suatu runtuhan ataupun di bawah bukit ataupun gunung yang ada. Nanti ada disebut dalam surah yang lain, mereka turun Yansilun, mereka akan tergesa-gesa daripada atas. Dalam keadaan mereka ini melompat-lompat ke atas orang yang lain, seumpama suatu gelombang lautan yang ketika itu dia bergerak dalam keadaan macam dah lama sangat mereka tak melihat dunia ni. Dia berada di bawah daripada bukit tersebut yang telah pun ditutup, ataupun gunung yang telah pun ditutup oleh Zilqarnain ketika itu.
Dan menariknya dalam catatan yang diulas oleh Dr. Wahbah Zuhaini dalam tafsir Al-Munir, beliau mengatakan di antara bangsa yang terlibat dalam Ya'juj dan Ma'juj ini, antara bangsanya siapa dia? As-Sin, China, termasuklah Maghul. Ini bangsa-bangsa yang memiliki sifat seumpama itu. Dan sebab itu kalau kita tengok, bila kita kaitkan dengan perbahasan yang diutarakan oleh ulama-ulama yang silam ni, kita tengok suasana itu seakan-akan berlaku pada hari ini. Mereka tidak memiliki sifat, suatu sifat belah kasihan kepada manusia yang lain. Sampai sanggup di macam-macam lah kalau tuan-tuan tengok ya, dalam penyiksaan yang dilakukan kepada umat Islam kita pada hari ini, seakan-akan mereka itu bukan manusia ataupun mereka tidak memiliki satu sifat kemanusiaan yang ada pada diri mereka. Sedangkan manusia ini Allah jadikan pada mereka itu ada perasaan, tapi seakan-akan perasaan itu tidak ada pada mereka. Wallahu'alam. Baik, ni pun juga Qadiani ini juga berasal daripada bangsa Maghul. Beliau mendapat pendidikan hingga ke peringkat menengah, belajar bahasa Arab ketika berumur 10 tahun, manakala nahu, mantik dan falsafah secara dasarnya ketika berumur 17 tahun, mendalami ilmu perubatan dari melalui ayahnya sendiri. Kehidupan awal Mirza adalah susah dan miskin, bertugas di bawah penolong pesuruh jaya Sialqat dengan gaji yang kecil selama 4 tahun. Beliau berkahwin pada tahun 1852 dan bercerai 1891 dengan memperolehi 2 orang anak, iaitu Mirza Sultan Ahmad dan Mirza Fazal Ahmad. Pada 1884, beliau berkahwin dengan anak Nawab Nasir Delhi dan memperolehi 3 orang anak, iaitu Mirza Bashahuddin Muhammad, Mirza Bashir Ahmad dan Mirza Sharif Ahmad. Ketika muda, beliau sering diserang histeria. Beliau juga mengidap penyakit kencing manis dan kencing besel. Saya tak ingat apa, tak tahu apa sebutan tu ya. BESEL. Apa tu? Besel. Oh, ada penyakit kencing besel? Saya tak pernah dengar kencing besel. Oh, kencing datus. Baik. Silsilatul baul ya. Besel. Dia dulu ada kiamat belajar macam-macam. Beliau meninggal dunia pada 22 Mei 1908 ketika diserang penyakit cirit birit. Beliau dikebumikan di Qadian yang sekarang ini dalam negara Pakistan. Di Malaysia, ajaran ini bertapak pada tahun 1930. Bermulanya adalah pada tahun 1930 di Selangor lah, dekat Jeram, Kuala Selangor, yang merupakan antara pusat aktiviti terbesar mereka. Tapi sekarang ni dah pindah dah eh. Dia pindah di Gombak, tu dekat Kampung Nahuda lah. Pada 15 Disember 1953 telah diadakan pertemuan. Tapi sebenarnya kalau kita tengok, mereka sedang bergerak sebenarnya menuju ke daerah-daerah lain. Yang pada tahun lepas, saya tak ingat ada kes yang berlaku. Bukan tahun lepas, tahun ni lagi. Kes yang berlaku, mereka menunaikan solat Jumaat itu di premis sendiri, dibuat di Bukit Beruntung. Itu ada kesnya. Baik. Pada 15 Disember 1953 telah diadakan pertemuan antara kumpulan ini dengan alim ulama di hadapan Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor. Hasil perbincangan itu memutuskan golongan Qadiani tidak diiktiraf sebagai Islam, malah terkeluar daripada Islam. Ekoran dialog tersebut, perkembangan mereka semakin lumpuh dan sehingga kini hanya wujud satu pusat kegiatan, iaitu di Kampung Nahuda, Tuan Batu Cave, Selangor, yang masih bergerak aktif mengadakan aktiviti seperti solat Jumaat, perhimpunan antarabangsa dan penerbitan risalah. Walaupun begitu, kita melihat dari sudut suasananya dia semakin berkembang semula. Ya. Dia termasuk dan Melayu pun ada. Ada orang Melayu. Baik. Pertama, ciri kesalahan. Pertama, mendakwa Nabi yang menerima wahyu. Mendakwa sebagai Nabi yang menerima wahyu. Maknanya Mirza ni mengaku sebagai Nabi yang menerima wahyu. Pada 1901, beliau telah membuat pernyataan mutlak. Mirza Ghulam Ahmad ni, dia telah membuat satu pernyataan mutlak mengenai dirinya sebagai Nabi yang sebenar. Itu tahun 1901. Demi Allah yang nyawa saya di tangannya, dialah yang telah mengutus dan menamakan saya Nabi dan menunjukkan bukti-bukti yang jelas tentang kebenaran dakwaan saya yang jumlahnya sampai 300 ribu bukti. Dia tunjukkanlah bukti-bukti dia
Dia bagi dia tu katakan dia sebagai mukjizat dia lah. Dia buat begitu, dia tunjukkan. Orang kita ni ataupun manusia ni bila nampak benda-benda pelik tu, oh betul lah. Itu yang sampai apa apa kerajaan di langit tu, Ayah Pin. Sampai sekarang ada yang mengakukan. Sebab apa? Dia nampak Ayah Pin tu tingginya daripada bawah bumi tu sampai atas. Naik ke gunung, naik ke bukit pun masih lagi nampak dia punya kepala kat atas tu lagi. Jadi maknanya besar sungguh. Baik, katanya lagi, sesungguhnya telah sampai wahyu kepadaku daripada Tuhan sebelum diturunkan penyakit ta'un, supaya aku membuat perahu bahtera dengan pertolongan wahyu kami. Yang kedua, mendakwa diri sebagai Imam Mahdi. Mana satu yang betul? Kejap Nabi, kejap Imam Mahdi. Selepas mendakwa diri sebagai Mujahid pada tahun 1885, beliau mengaku pula sebagai Imam Mahdi yang ditunggu-tunggu pada tahun 1891. 1891 mengaku sebagai Imam Mahdi, 1901 mengaku menjadi Nabi. Dakwaan sebagai Isa Al-Masih, dakwa pula sebagai Isa Al-Masih. Pada tahun 1891, di atas desakan kawannya Nuruddin, Mirza mendakwa dirinya adalah Isa Al-Masih. Dengan demikian, supaya sesuai dengan dakwaannya, Mirza tidak lagi berpegang bahawa Isa Al-Masih yang akan turun itu adalah Isa ibni Maryam, tetapi kononnya Al-Masih dari kalangan penganut agama Islam dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni Al-Masih yang lainlah. Tetapi hanya ia masih tetap mempunyai ciri-ciri, sifat-sifat dan peranan-peranan yang sama seperti Al-Masih ibni Maryam yang dijanjikan. Tu yang dikata kat hujung tu, nanti kemungkinan dia akan lahir balik tu. Ya. Baik. Ini di antara catatan-catatan yang disebut. Yang keempat, mendakwa mempunyai mukjizat. Selain daripada mengaku menerima wahyu daripada Allah yang taraf sahnya sama dengan wahyu Al-Quran, beliau mengakui juga mempunyai mukjizat. Katanya, Nabi Allah itu telah mewujudkan 3,000 mukjizat, tetapi mukjizat saya melebihi 1 juta. Dalam risalah Ikjaz Ahmadi, katanya bulan yang terang menjadi gerhana kerana saya. Semalam, wujud matahari ya, bukan bulan. Itu kalau katakan ulam Mirza tu memang datang ni, kata kerana dia lah. Masakan dapat menafikan bulan dan matahari menjadi pucat kerana saya. Maknanya dikaitkan dengan matahari juga. Itu bagi Mirza ulam, itu adalah sebab dia punca. Para Nabi menyaksikan dirinya. Sebab benda-benda seumpama ini, kita boleh kadang-kadang benda yang khayalan itu keluar tu, antara puncanya sebab kadang disebabkan kita terlalu berfikir ketika itu juga boleh membawa kepada hal yang demikian. Sebab itu yoga dan sebagainya semalam diceritakan, boleh kita boleh nampak sesuatu itu boleh berlaku kepada kita tu, dia akibat daripada benda-benda disebabkan kita diam saja. Sedangkan dalam Islam ni diajak untuk kita berfikir. Sebab itu orang yang murung lama diam dan sebagainya, macam-macam benda nampak. Halunisasi boleh berlaku. Saya di Jais baru-baru ni, kes lah. Tu mungkin kes lain lah. Tiba-tiba menjerit, ada seorang tu, dia kata dia tak boleh bergerak dah. Dia nampak ada dua orang budak yang ketika itu, waktu siang, dia nampak ada dua orang budak tiba-tiba nak melompat pada dia. Kemudian dia nampak suasana kat bilik itu dah nampak macam usang. Apa almari yang ketika itu jadi retak dan sebagainya. Boleh berlaku. Kadang-kadang, ya, wallahu'alam, ya, satu ujianlah Allah SWT nak menguji kita dalam hal yang demikian. Kadang-kadang dia boleh berlaku disebabkan kekurangan dari sudut hati kita ni, perasaan kita ni dengan hubungan kita dengan Allah SWT. Kurang berzikir, Al-Quranul Karim kurang kita baca. Sebab itu binting-binting seumpama ni penting. Rasulullah ajar dah dengan bacaan-bacaan dan sebagainya, bagaimana kita nak mengamalkan. Tinggal lagi kita nak mengamalkan bacaan-bacaan seumpama ini. Syaitan ni bila-bila masa sahaja ada, ya, wujud. Itu tidak mustahil. Tapi bila cerita kat depan situ, muslimat yang lain pun duk ikut tengok apa yang berlaku. Lepas tu takut, dan dia kata kami takut nak datang ustaz awal-awal. Dahulu datang 7:30, datang pergi pejabat, tak ada orang lagi. Ni dah mula takut dah. Kata dengan 7:30, tak apalah, duduk punch tetap 7:30, tapi duduk kat bawah dulu, tunggu ada orang datang baru naik ke atas. Allah. Baik. Para Nabi menyaksikan dirinya. Dalam buku Maktab Ahmad hal 62, Mirza mendakwa Nabi Allah Salih telah menyaksikan kebenaran saya sebelum saya melahirkan seruan saya. Saya adalah Isa Al-Masih yang akan datang. Beliau menyebut nama saya serta nama kampung saya. Yang keenam, malaikat sebagai panca indera Tuhan. Okey, kita ringkaskan. Yang ketujuh, ibadah haji di Qadian, India. Bukan lagi ibadah haji di Mekah, Al-Makkah, Al-Mukarramah. Menafikan jihad. Mirza Ghulam Ahmad adalah seorang anti jihad dan menjunjung tinggi penjajah Inggeris.
di bahagian lampiran dalam bukunya Syahadatul Quran edisi ke-6 atas tajuk untuk perhatian segera pemerintah, beliau menulis, saya telah menerangkan beberapa kali bahawa Islam yang saya anuti ini mengandungi dua bahagian. Pertama, taat kepada Allah. Yang kedua, taat kepada pemerintah yang telah memberikan keamanan dan perlindungan kepada kita dan mengawal kita daripada dizalimi. Itulah dia kerajaan Inggris. Beliau menambah, saya bukan sahaja menjadi orang-orang India Muslim taat kepada kerajaan Inggris, malah saya menulis beberapa buku dalam bahasa Arab dan Parsi juga Urdu, menerangkan kepada penduduk-penduduk Islam bagaimana untuk hidup aman, nikmat bahagia, bebas di bawah kepak sayap kerajaan Inggris. Jadi maknanya tak ada lagi jihad. Apa yang dia buat? Yang penting dia bagi pada kita aman, kebebasan. Dia terlupa dalam Islam ni ada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar itu. Baginya tidak ada. Mengubah ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Contohnya, dalam Al-Quran, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin, diubah dengan wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Maknanya wad'u syuhada'akum tu dibuang. Ayat itu dibuang. Kemudian terus masuk wa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Ini di antara perkara yang dilakukan dan banyak lagi lah ayat-ayat yang diutarakan oleh beliau. Oleh kerana perkara-perkara seumpama ini semuanya berkaitan dengan babul akidah, ya, perkara yang berkaitan dengan bab akidah, maka kerana itu ajaran ini telah pun dianggap sebagai sesat, bahkan memang hakikatnya dia telah pun terkeluar daripada ajaran Islam itu sendiri. Ya, wallahu a'lam. Aku qulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum billahi taufiq. Al-Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.